rekam, langsung rekam. Ah tuh, udah jalan tuh. Ah tuh, mobil tuh tuh. Serba di luar pikiran kita ya. Ini 11:05 kan saya pulang jualan, pas hujan itu Pak. Hujan, ya itu tiba-tiba saya rasain ada yang nyorong dari belakang gitu mobil. Dampaklah saya kan, tampak apa. Terus digilasnya dua kali kan, ya itu dia berhenti. Saya kirain mau bantuin saya Pak. Rupanya digilas lagi, sekali lagi dia lari Pak. Mobil putih itu. Mobil putih untuk platnya Bu, nggak tahu. Nggak tahu, mana letternya lagi saya Pak, lihat-lihat itu Pak. Tapi alhamdulillah saya nggak muntah, nggak pingsan. Akibat digilas itu apa Bu, luka yang ini kita alami? Empat, ini dijahit empat Pak. Ini memar ini Pak. Ini yang digilas Pak tiga kali itu kaki kiri. Ini tekiler Bu atau? Nggak tahu, ini membawa ronsen ini Pak. Waktu habis kejadian Bu, siapa yang nolong kita Bu? Masyarakat dapat bawa ke bidan sana di Gang Mangunan. Gerobak-gerobak Ibu ditabrak juga ya? Iya itu Pak, hancur. Waktu kejadian baru pulang jualan gitu? Iya, mau di sini Pak, dekat panglung ini, di dalam rukun ini. Dekat sini. Udah ya, dekat rumah ya? Iya, udah dekat rumah. Biasa jualan di mana kita Bu? Jalan air aja Pak. Jualan Lemang. Jualan Lemang. Sudah sempat datang kemari Bu? Udah semalam Pak. Ini katanya suruh pergi ke rumah sakit Aten hari ini. Biar di ronsen dan ditanya dulu. Ini gak bisa jualan kita Bu ya? Enggak lah Pak, udah berapa hari sih. Hari kayak mana, mau jualan jalan aja pun payah. Nama Ibu siapa Bu? Nur Hasia Pak, ini Pak. Nur Hasia. Iya bisa kan? Ini diputar dulu.